Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, PAPSI, menggelar turnamen Biliar Hot 9 yang akan berlangsung hingga Maret 2021. Turnamen yang disiarkan langsung di iNews TV ini diikuti 16 pebiliar putri yang sudah mengantongi berbagai prestasi nasional maupun internasional. Menggenjot perkembangan dan kemajuan biliar di tanah air, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI terus menggelar berbagai turnamen. Terbaru, POPSI menggelar turnamen Biliar Hot 9 yang akan berlangsung hingga Maret 2021. Dibuka langsung Ketua Umum POPSI, Hari Tanu Sudibyo, turnamen Biliar Hot 9 akan disiarkan langsung di iNews TV setiap hari Sabtu dan Minggu. Hot 9 merupakan kompetisi biliar yang diikuti 16 pebiliar putri yang sudah mengantongi berbagai prestasi nasional maupun internasional. Saya punya kewajiban moral bagaimana mengangkat biliar lagi di tanah air. Makanya saya inisiasi untuk ada acara pertandingan biliar di iNews TV yang diawali dengan putri dulu. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat biliar menjadi dikenal lagi, disukai. Kemudian bukan hanya itu, suatu saat harapannya bisa jadi industri. Mudah-mudahan dengan adanya event Hot 9 ini memunculkan bibit-bibit muda untuk mewakili Indonesia supaya lebih berprestasi lagi. Digelar di era adaptasi kebiasaan baru, turnamen Hot 9 diyakini dapat membangkitkan lagi olahraga biliar dan dijadikan profesi yang menjanjikan. Tim Liputan iNews melaporkan.